tiarap dia nih sudah. Nah, itu tuh. Itu. Aduh, lama enggak nembak ini, guys. Tadi dia. Tadi kawasan sini. Tidur, tidur, tidur. Enggak kelar sudah ini. Kabur. Kabur. Kamu jalan terus kira. Kamu usir dari sana, Ran. Biar dia lari ke tengah. Kamu datang ini. Ya bawa, masih bawa sini deh ini sinternya. Wah, man. Dapat dia. Kena kok. Dia memutus. Oke, kita poin bosku. Poin awal. Poin awal sinter. Ini sinter namanya. Poin awal Master Yakin. Satu abad kita enggak berubah ini, guys. Malah nyetel senapannya jarak 80, nembak jarak 3 meter. Belum opening kita ini sudah dapat ini Master Yakin. Oke, kita lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Oke, bosku, kita menuju spot. Sudah anu ya, poin sintar 1. Master Yakin ini yang poin ini. Tetap. Ngejero senapannya di jarak 80, jarak 10 meter. Nembaknya jarak 10 meter, jarak 3 meter. Udah pakai scope, pakai laras aja sudah. Enggak lihat laras, enggak lihat tele sudah. Coba lihat dari pinggir laras. Kan ini gas talinya nih, guys. Harus dipenuhkan katanya. Harus penuh ini talinya nih. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, bosku, selamat pagi. Jumpa lagi di channel Seven Hunter. Kali ini kita hunting di persawahan ya. Targetnya ini sintar sih. Cuma di sini kayaknya banyak roa-roa juga. Jadi kalau ada sintar, roa-roa ataupun lain nanti kita coba shoot. Oke, bosku. Kali ini saya ditemani sama Master Yakin ya. Oke, kita tidak berlama-lama lagi, kita langsung let's go hunting. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Itu Master Yakin ada tuh. Baru ya opening. Mana kayaknya, mana dia? Suara itu nah. Terbang dia. Terbang dia, bos. Terbang dia, guys. Takut mati. Hah? Biar berapa meter? 91. Mana? Itu di atas sana. Oh, di atas itu ya? Bengkel satu gigi. Oh, itu punanya. Oke, coba. Kencang sekali anginnya. Angin dari sebelah kiri itu. Ah, turun dia. Hah? Turun dia, turun dia. Turun ke mana? Turun ke yang agak ijo-ijo daunnya itu. Kelihatan ya? Angin dari kanan ya, Bang? Dari belakang. Hah? Dari belakang kita tuh. Angin ya? Wih. Tuh, 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 dibawakin. Hai, khawatirnya pula dari rumah, Bang. Nih, kita lagi ngerambo, ketemu ini anggota baru ini. Baru datang. Goya Omrustan enggak ada balasannya di mana? Di ujung dia, Omrustan di ujung sana. Oh. Yang di anu kah? Portal? Iya. Nah, ini nih. Omrustan. Kayaknya senyum-senyum ini datangnya. Tapi, hah? Kenapa senyum-senyum, Om? Hah? Dapat ini soalnya. Apa itu? Mana? Dapat bonus. Mana bonusnya? Mana bonusnya? Ada mandarnya juga. Wah, apa ini? Wah, ada mandar, coy. Ya, ada. Berapa poinnya ini? Ya, 10 ekor. Wey, mantap. 10 ekor. Lanjut apa pulang ini? Pulang. Pulang enggak? Ya sudahlah. Baru jam 8 ini. Pulang sudah banyak poinnya soalnya.
Oke, bosku. Iya, udah siang ya. Aduh, sayangnya. Kemarin saya berburu malam, apa? Nembak burung malam itu kena hujan, jadi bombun. Ya, jadi saya enggak bisa ngerekam. Jadi saya nembak tuh enggak ngerekam ya. Nah, ini poin kita sementara ya. Tadi kita nembak enggak ngerekam soalnya. Oke, bosku, kita lanjut nembak roh-roh lagi nih. Oke, bosku, kita lagi nyanggung, ada itu buruan baru itu. Ada burung. Capung. Ayo om, sini berburu om. Cari sintar om. Agak susah sih nembaknya bosku. Pematangnya cuma 2 jengkal lebarnya. Dia nongol bentar masuk lagi ke semak-semak. Nah itu dia. Itu dia. Naik. Selesai kau. Bosku, kita poin satu ya. Dia masuk ke parit itu. Wih, rombongan burung pecuk bosku, pecuk ular. Wih, rombongnya ini pecuk ularnya. Nah ini kan, biasanya kalau pecuk-pecuk ular ini datang ini pas warga-warga di sini ini ya, wah, ngebajak sawah. Pasti datang nih pecuk ular ini banyak nih. Oke bosku, kita ngambil poin yang tadi ya. Kayaknya blibis apa blibis roroknya takut karena poinnya kita itu enggak diambil. Iya. Kemanakah dia tadi? Oh, ini dia. Ya, bosku, ada rorok ya. Sudah dapat. Kita nyanggung malam mendung, bosku. Mau hujan kayaknya ini. Aduh. Yalah. Biasanya habis hujan itu juga datang juga mandar sama rorok-roknya ini. Semoga aja enggak turun hujan sih. Kita jauh dari pondok ini. Ya, apa nih senyum-senyum orang ini datang lagi nih? Apa senyum-senyum, Om? Apa itu? Wah, anak ayam siapa lagi ditembak itu? Anak ayam tadi di pondok tadi, guys. Waduh, ini nih pelakunya ini. Ada anak ayam 3 ekor situ. Anak ayam ya? Iya, ayam. Aduh. Wis, mantapnya. Poin 3 ya. Om, ini buah apa namanya, Om? Mana? Ini. Sini. Ini kan buah nangka ini. Iya. Lah, ini buah apa nih, Om? Oh ini. Itu buah apa, Om? Buah apa namanya itu ya? Spill dulu, yang tahu komen dah. Ya, ini kayaknya ini jamur kayaknya. Iya. Itu enggak itu lain juga buahnya nih ya. Iya, tapi kok warna-warni gitu ya? Iya. Aduh. Yang tahu komen ya, bosku. Tolong komen dulu. Ini buah apa ya? Kita ngerambun enggak bisa ngerekam karena 4007-nya bambun. Oke, kita lanjut. Nanti apa tunggu kawan nih balik. Ini pulang. Away. Pulang kita. Tunggu dulu kawan dua, ada Om siapa? Jamal, Om
Jamal sama Master Yakin. Master Yakin kayaknya ngincar meribis itu. Soalnya orangnya main long range. Tembaknya 3 meter tadi ya. Iya. Gimana Gus, pagi-pagi tuh datang-datang kononya, apa namanya itu, mandarnya tutup-tutup sampai di pematang. Aku begini, aku di sini gini kan, dia dari sana plak depan gua. Wah, kau tahu ini. Semoga aja lah Om Jamal sama Master Yakin poin ya, sudah lumayan lah poin buat makan malam buat panggang. Oke bosku, selamat siang. Kita udahi ya hunting pada siang hari ini. Sekarang sudah jam 12 kurang. Kita udah poin berapa ekor? Ini poinnya. Apa itu? Hah? Oh, ada ya. Kira-kira apa? Kita sudah poin berapa ekor ya, lumayan. Kita huntingnya sistem ngerambo ya. Kalau kita ngerekam agak susah kalau nembak sintar itu. Kita dikasih sekitar 5 detik lah paling lama. Kita nyalain on kamera, atur fokus tele, hilang sintar ya. Jadi kita nggak sempat rekam. Terus juga ini apa yang itu? NV saya ya, NV saya 007S itu kemarin kayaknya pas berburu di tempat Om Rustam itu malam itu kena ambun itu. Jadi bekabut dalamnya. Mau tak bersihkan lagi. Oke bosku, sorry ya, saya tidak bisa menampilkan hasil video-video syuting para target, cuman inilah hasilnya. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang selalu support channel saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar saya lebih semangat buat kawan-kawannya. Oke bosku, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.